Pemirsa, sahabat saya semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kali ini saya memenuhi janji saya yang kapan hari video tentang dump truck tambang yang kemarin masih belum dicat. Ini sebagian sudah kita cat, cuman belum 100% selesai. Ya, seperti ini. Ini mobilnya mobil baru, UD Truck Quester. UD Truck Quester CWE 280 dengan penggerak 6x4 double gardan 6x4. Ini hidrolik dump truck yang ngangkat bak dan muatannya. Kebetulan hidrolik ini buatan kami sendiri, bahkan desain saya sendiri. Ya, ini sudah cukup lama bikin seperti ini, sudah 20 tahunan kita bikin sendiri, merakit sendiri, merancang sendiri, dipakai sendiri, juga dijual kalau lagi kelebihan. Ya. Hidrolik ini sistemnya Tensuki Jepang, teknologinya dia mampu mengangkat beban hingga 50 ton muatannya saja, ditambah baknya sekitar 4 ton, mungkin 54 ton dia mampu mengangkat. Konstruksinya hidrolik sangat kuat, sangat kokoh. Tangannya kotak, frame-nya tebal. Hidrolik ini pistonnya dilengkapi dengan safety, jadi ketika dia mengangkat ke atas, ketika angkatannya maksimal, dia akan ada valve otomatisnya sebagai pengaman yang untuk menggembosi tekanan dari pompa oli. Nah, baknya kita tahu yang di ujung-ujung itu ada pentolan ujung itu. Ini nanti kalau waktu turun dia akan nabrak di sini. Fungsinya juga safety ini, biar waktu jalan dia mengurangi goncangan. Ini juga safety pak, untuk mengurangi goncangan. Ini juga pengaman saat ada perbaikan di sasis atau di area bawah sini. Jadi misalkan ada perbaikan mesin, baknya diangkat seperti ini. Nah, ini ada jagraknya ini untuk mengamankan. Karena damper kalau misalkan pompa kesinggol, dia akan turun sendiri, sangat berbahaya. Jadi ini pengaman ya, pengaman untuk mekanik. Nah, ini kunci pintu otomatis. Jadi waktu bak dibuka seperti ini, dia otomatis akan membuka. Jadi pintunya ini bisa terbuka seperti ini. Pintu terbuka. Waktu baknya diturunkan, dia otomatis setelah pintu tertutup, dia akan mengunci sendiri. Menguncinya, nah itu ada pakai rantai sama ada pernya. Model pintunya seperti ini. Ini dump truck kita rancang untuk tambang, khusus untuk tambangnya. Ini kebetulan ada beberapa yang sudah hampir selesai, sana juga.
Nah, ini tadi kunci otomatisnya. Ketika dia pintu tertutup, dia otomatis akan mengunci seperti ini ya. Waktu pemakaian juga gitu. Begitu terbuka, dia akan membuka. Tertutup, dia akan mengunci secara otomatis. Sama. Sana ada juga. Sana juga ada. Iya. Dam truk untuk tambang. Ini rencana mau dipakai tambang nikel. Tambang batu nikel. Bahannya baterai litium katanya gitu. Ya. Saya kurang paham itu, ya. Oke, para pemirsa, sementara sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.